Nice. Mantap. Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Jadi sebelumnya Ocha udah review senjata Mad Dog ini, ma bro, ya. Tapi Ocha belum menunjukkan best gunsmith dari Ocha, ma bro. Dan sekarang Ocha sudah meraciknya. Yo, let's go. Kita main dulu. Baru abis itu Ocha bagiin gunsmith ke kalian, oke? Tonton sampai abis, ma bro. Let's go. Ma bro, sebelum Ocha main keringkat, Ocha ke training mode dulu, ma bro. Sebelumnya Ocha udah nyoba, ma bro, kan, barrel yang eco, yang telurnya begini. Braided ya, kayak senjata Odeng, ya kan? Odeng kan begini ya, keluar-keluarnya, ma bro. Dan katanya sih ini fire rate-nya lebih cepat, ma bro, ya, berdasarkan statistik, ma bro. Tapi sekarang Ocha mengubah attachment gunsmith Ocha menjadi seperti ini. Menurut Ocha paling best sih kayak gini udah ya. Oke, okay. Ya Ocha kasih tahu nanti aja lah barrel-nya, ma bro, kalau kalian sudah melihat gameplay Ocha secara keseluruhan, ma bro. Oke, okay. Let's go. Kita langsung saja ke ranked sekarang. Yo, ma bro, Ocha udah di dalam game. Yo, let's go. Kita langsung gas saja, ma bro, ya. Kita coba ratakan menggunakan gunsmith terbaru Ocha, ma bro. Kita lihat apakah enak Mad Dog settingan terbaru Ocha. Let's go, bro. Yo, karena ini pertama, ma bro, kita suntik dulu ya. Kita pakai lotot bungho. What? Gua nge-lag. Wih, asik loh begini lo main nge-lag gini, ma bro. Rasanya ingin membantai-bantai ya, ma bro, ya. Nice. Nice. Nice, ma bro. Friendly shock RC is ready. Hard point identified. UAV online. Nice. Mantap, nah bro. Menurut kalian gimana? Enakan yang Echo Fire atau ini juga tuh? Kalau Ocha sih enakan ya. Enakan yang mana ya? Bingung juga. Enak semua menurut Ocha, ma bro. Tapi yang Echo Fire itu lebih instant kill sih. Mantap sekali, ma bro. Wuhui. Woi, kita harus menang ya pokoknya. Wah, gila, bro. Nice, ma bro, ini udah the best bet ya. Enak sekali, ma bro, ini harusnya harus menang pokoknya, ma bro. Wah, dibokong. Mantap, bro. Gue taruh trofi dulu. Mantap, mantap. Mantap jiwa, bro. Well, nice. Nice, ma bro. Gila, enak gak sih? Oke. Wah, gokil. Enak bro. Enak sekali, bro. Hai, kaget gue. Kita jangan lupa ambil spawnnya ya. Akan kita keluarkan shocker piece saja. Mantap. Ayo itu, dikit lagi, bro.
bokongin. Oh, jangan lupa setup, jangan lupa setup, jangan lupa setup. Mana musuhnya? Nice. Duh, sekarat, sekarat, gue sekarat, bro. Good job. Nice, sakit sekali, bro. Mau kalian gimana? Gue enak, bukan? Sayangnya ini kekurangannya emang, bro. Mertoca. Dia nggak ada muzzle-nya, itulah. Nggak bisa pakai suppressor muzzle, tapi ada barrel muzzle. Jadi santuy aja. Mantap ya. Gila. Instan bener, bro. Itu dikit lagi. Ayo, injak. Jangan lupa injak kawan-kawan. Mantap mah, bro. Jadi kill pas gitu. Ayo, dikit lagi menang kita. Nice. The best kan, bro. Gila sih. Menurut kalian gimana, bro? Sangat mantap, bukan? Ya, kalian harus nonton sampai habis biar aku kasih tahu guns kita tutorial semuanya, oke? Oke, bro. Sekarang kita coba main ke Search and Destroy. Ya. Seperti biasa, bro. Ya, sini kita harus coba juga ya. Worth it atau tidak? Worth it atau tidak, bro? Nice, ma bro. Cepet tahu ada 2 orang itu. What? Cepet banget, bro. Cuma mau first pick belong pakai steam shot. Yo. Enak gak sih, ma bro, menurut kalian ini steam shot? Nice. Wait, itu kayaknya yang terakhir sekarat dia ucap tembak. Ocha mau coba lagi, bro. Karena dia tadi belum kena first pick-annya Ocha. Aduh, 3 orang langsung ya. Sayang sekali, bro. Oh, musim juga punya medok semua, bro. Keren. Go, kita sudah change set, bro. Oke, mantap juga. Mati satu mau, bro. Ya, the best ya. Sayangnya aja nih, Ocha nggak pakai suppressor. Ocha belum nyoba mah, bro. Yang pakai suppressor apakah enak atau tidak ya kan? Menurut kalian gimana sih? Enak nggak kira-kira pakai barrel dan suppressor? Ocha juga penasaran sebenarnya. Sakit banget tuh, bro. Mantap. Kayak terbokong lah, bro. Gimana ya lasnya? Di base kita lah. Ah, good job lah.
cepet banget ini lah bro, padahal lo pengen more gitu, the best ya. Ya jadi ini mabur gunsmith atau attachment yang silahkan dilihat mabur diantara Ocha pakai reinforced heavy barrel mabro. Nah ini pengganti eco fire mode nya mabro ya. Nah menurut kalian gimana mabro? Kalau di sini kan heavy barrel ini yang Ocha pakai sekarang itu nambahin damage range sebesar 33% sama bullet speednya juga digedein mabro 33%. Wah itu lumayan banget sih mabro ya. Yang lainnya itu masih sama mabro ya, agile stock ya kan, emasis laser, sturdy grip tape, extended magazine. Ah udah sih mabro, karena ya gak ada pilihan lain mabro. Muzzle nya juga gak punya nih senjata ya kan. Tapi what do you think mabro, ini senjata meta atau tidak? Tapi menurut aja sih enak ini senjata ya, instant kill juga. Ya udah mabro, makasih banget udah menonton. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro. Untuk kalian yang pengen beli kunci DM langsung aja follow Instagram kita jublin mabro. Di sana gak hanya ada kunci DM, ada game lainnya juga mabro ya. Dan untuk kalian yang baru main tapi belum rank legendary dan pengen rank legendary, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Gak hanya push rank aja yang bisa kita bantu, tapi joki skin camo kita juga bisa mabro. Dan battle pass ya bisa juga. Oke, makasih banget udah menonton ini. See you mabro, dadah semua ya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.